Tumenggung Raden Sastronegoro itu Ronggo Warsito pertama. Nah, itu waktu Pakubuwono ke 5, 6, 7. Nah, Pakubuwono ke 8, 9 pujangganya nyan dalem Raden Ngapi Ronggo Warsito yang ada di Klaten. Menawi sedaya menika nggih keturunan Prayoso Dipuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, wilayah Pengging, Boyolali, Jawa Tengah memiliki banyak situs bersejarah dan kisah historis yang selalu menarik untuk diketahui. Salah satunya adalah Kompleks Makam Raden Ngabei Yosodipuro I, seorang pujangga Keraton Surakarta yang sangat terkenal pada masanya. Setelah sempat tenggelam namanya, Pengging mulai dikenal kembali pada awal abad ke-18 saat ibu kota Mataram dipindahkan ke Kartasura. Sedangkan di sisi lain telah berdiri pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Khalifah Syarif dari Bagelen yang mempunyai murid bernama Zainal Abidin. Berkat ketekunannya dalam beribadah, kesabarannya, serta kepandian yang dimiliki Zainal Abidin, Kiai Syarif sangat tertarik terhadap kepribadiannya tersebut sehingga akhirnya dinikahkan dengan putrinya yang bernama Siti Maryam. Pada suatu ketika pemerintah Keraton Kartasura menerima pengaduan soal perdata, semua hakim keraton tidak dapat memberikan keputusan. Terpaksa keraton mengadakan sayembara untuk mendapatkan hakim yang dapat menyelesaikan atau memberi keputusan soal perdata yang ada. Dari sekian banyak peserta yang mengikuti, salah seorang di antaranya adalah Zainal Abidin dan ternyata dapat menyelesaikan dengan baik. Sebagai hadiahnya, Zainal Abidin dijadikan pegawai Keraton Kartasura. Lama-kelamaan latar belakang Zainal Abidin diketahui oleh pihak keraton bahwa sesungguhnya Kiai Zainal Abidin adalah Bupati Pekalongan bernama Tumenggung Padmonegoro yang telah lama hilang dalam peperangan. Oleh karena itu, Kiai Zainal Abidin diangkat menjadi Bupati Jaksa di Kartasura bernama Tumenggung Padmonegoro yang berdarah keturunan Sultan Hadiwijaya dan juga keturunan Suhunan Amangkurat di Mataram yang dimakamkan di Tegal Arum. Untuk diketahui, Raden Tumenggung Padmonegoro pada masa mudanya adalah prajurit Mataram yang mengikuti Sultan Agung Hanyokrokusumo pada waktu melawan Kumpeni atau Belanda. Karena kepandian dan keberaniannya dalam masalah perang, beliau dipercaya dan diangkat sebagai bupati di Pekalongan. Setelah meninggal, Tumenggung Padmonegoro dimakamkan di Desa Gedong berdekatan dengan makam Kiai Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging. Almarhum Tumenggung Padmonegoro memiliki dua putra yakni Raden Ngabei Yosodipuro I dan Raden Ngabei Yosodipuro II. Menurut cerita, masjid yang ada di kompleks makam Raden Ngabei Yosodipuro I dibangun oleh Tumenggung Padmonegoro. Semula masjid yang dibangun Tumenggung Padmonegoro kala itu masih bernama Kiai Zainal Abidin. Oleh masyarakat sekitar sering disebut sebagai Masjid Karangduwet. Namun semenjak direnovasi oleh Sri Susunan Pakubuwono ke-9 dan selesai pada tahun 1908, masjid itu lalu dinamai sebagai Masjid Cipto Mulyo. Raden Ngabei Yosodipuro I lahir pada subuh 1729 dengan nama Bagus Banjar sehingga ia juga dipanggil sebagai Joko Subuh. Sejak usia 8 tahun, ia telah berguru kepada Kiai Hangga Maya di Bagelen yang menjadi sahabat karib kakeknya. Bagus Banjar mulai mengabdi kepada Sri Paduka Kanjeng Susuhunan Pakubuwono II di Keraton Kartasura saat pecah geger pecinan pada tahun Alip 1667. Bersama dengan Pangeran Wijil IV dan Tumenggung Arung Pinang, Raden Ngabei Yosodipuro ikut berjasa dalam memindahkan Keraton Kasunanan Kartasura ke Desa Sala yang kemudian menjadi pusat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Setelah di Surakarta, Yosodipuro lalu diangkat menjadi abdi dalam Kadipaten dan tinggal di bekas gedung kol yang sekarang disebut Yosodipuran. Raden Ngabei Yosodipuro tidak hanya mengabdi kepada Pakubuwono II, namun juga mengabdi kepada Pakubuwono III dan Pakubuwono IV. Pada saat wafat, Raden Ngabei Yosodipuro I dan II dimakamkan di Dukuh Ngalian, Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, tepatnya di belakang Masjid Cipto Mulyo. Makam Raden Ngabei Yosodipuro kini menjadi objek wisata ziarah dengan setiap Jumat Pahing diselenggarakan upacara sanggaran. Nang setunggal niko dan dalam yang Yoso Tipuro niko no pucuk pertama waktu Pakubuwono peng 2, 3, 4. Nah seterusnya sampai situ pujangga kedua putranya itu Raden Ngabei, Raden Tumenggung, Raden Sastronegoro itu kalau pertama. Nah itu waktu Pakubuwono ke 5, 6, 7. Nah Pakubuwono ke 8, 9 pujangganya yang dalam Raden Ngabei Ronggo Warsito yang ada di Klaten. Menawi Stiom niku nggih keturunan Trahyoso Dipuro. Terus biasanya pun wonten acara di kompleks makam sini apa aja Pak acaranya Pak? Mungkin di luar ziarah mungkin ada acara tertentu di bulan-bulan tertentu atau ya ziarah di malam-malam tertentu itu Pak Cahyo? Kalau ziarah itu tiap malam Jumat itu banyak sekali, apalagi Jumat Pahing. Pas biasanya jangan dalam niko. Dan kelahirannya itu Jumat Pahing. Lalu niko pengunjung kata sangat dari luar kota kata niko. Tiap malam Jumat nih wonten, tapi wonten sebanyak malam Jumat Pahing. Terus untuk mitra DMCV kalau berkeinginan untuk berziarah di sini untuk hari-hari biasa buka mulai jam berapa sampai jam berapa atau 24 jam Pak Cahyo? Kalau di sini 24 jam, sewaktu-waktu mau ziarah saya layani. Tapi kalau pas malam Jumat itu habis Isya sampai jam 1 malam saya buka ini pintu depan itu. Baik, terima kasih Pak Cahyo atas keterangannya. Semoga bisa bermanfaat bagi mitra DMTV. Selamat sore Pak Cahyo. Makasih Pak Cahyo. Empat karya Raden Ngabei Yosodipuro yang paling tinggi nilainya adalah Serat Rama yang merupakan saduran dari Kakawin Ramayana, kemudian Serat Baratayuda atau saduran dari Kakawin Baratayuda, Serat Mintaraga saduran dari Kakawin Arjuna Wiwaha, dan Serat Arjuna Sasrabahu atau saduran dari Kakawin Arjuna Wijaya yang digubah dalam bentuk syair mocopat dengan bahasa Jawa Baru. Nah, mitra DMTV, demikian tentang sejarah dan riwayat Raden Ngabei Yosodipuro I yang mengisi bagian dari kekayaan sejarah Pengging Boyolali. Selain dikenal sebagai pujangga keraton Surakarta yang terkenal, beliau juga merupakan kakek buyut pujangga yang tak kalah terkenalnya di kemudian hari, yakni Raden Ngabei Ronggowarsito yang juga merupakan pujangga besar terakhir Tanah Jawa. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.